Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Manusia kerugian melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ia takkan kembali. Ia lima perkara sebelum lima perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum lima perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka jo bismillah, alhamdulillah menyudahi. Sebelum karajo kadi mulai rundian kadi sampaikan ambo na bagalo jo ene untuk dun sana yang di rumah, kembali kita di acara duduk baselo. Duduk basamo balap, duduk basa sorang sampai-sampai duduk basamo balapang-lapang. Kini ko di dalam program duduk baselo menganakan mail malapangan pangananan sampai mailangan pangananan karua mandanga pituah dari mama. Kini dengungkan di kiri jo kanan dicaliakan ilie jo mudia ketek lemu sawarek gadang lemu pakai dicaliak sakali tampak diimbau sakali babunyi diresek sakali taraso. Kok dikaji beberapa tahun silam kurenah anak mudo mungkin berbeda jo anak mudo kini. Apokolah mulah kasababnyo tentu ado bahwa baki bermulai bau sudah. Dek dahulu orang Minang sentiang kan dibilai lama kadi tahu kurang kali kadi tukuak. Cameh tentang kanyi, tamang tentang kajatuh. Artinya bana ayam berugo lelo capo baku kuat sadang tengah hari batui pandan nembek cako bingkalai lah sudah sejak kapetang kalamari. Dari ketek anak diajar untuk mandiri, tapi kok berbeda dari kini. Batanyo kita kabakeh mama beko dah sabalun kabakeh mama ambo batanyo pulo kepada ibu Yeni pakaro pengalaman salamo nangko menjadi guru ba apulo kurenah 10 tahun anak SMA ya silam. Mungkin lah berapa tahun Bu Maja, Bu?
27 tahun. Amu minta 10 tahun pertama ibu maja. Jo kini ko ibu lah menjadi kepala sekolah. Ba apulo kurena anak muda menurut pendapat ibu. Ya. Baiklah, terima kasih Jo Ene. Terima kasih Mama, Mak Ti, Pak Ibu Sadonyo, anak-anak kami. 20 tahun bunda maja, pertama maja dulu di Sungai Garinggiang. Pariaman. Piaman tu mah. Ya Piaman. Hampir kampung Ajo lah. Ya. Kampung Ajo Piaman. 6 tahun di situ baru pindah ke Padang. Selama 6 tahun di situ ya berbeda juga anak kota Ajo anak Sungai Garinggiang. Mana? Kalau anak kota aku agak maksudnya bagak-bagak bantu. Kalau anak kampung kan Sungai Garinggiang enggak pamalu-pamalu. Jo guru ko sebut malu. Nah. Jadi kalau ada 10 tahun maja tu yang di pertamonyo memang anak-anak awak tu berbeda jo anak kini. Terlebih ado kini ko HP HP Android ko. Dahulu nak ado HP Android tu. Anak-anak mau foto jo alami saja dulu kalau pergi jalan-jalan. Kalau kini ndaknya lah foto sibuk dengan Android Android. Kalau pergi jalan-jalan ni bawa anak-anak kini nyala sibuk lo jo Androidnyo, lah tinggal lo gurunyo nyo. Kalau dulu ndak memang dakik anak-anak dulu jo guru. Nampak guru ko nyo malu. Kedek dakik bana ko kalau pergi jalan-jalan tu kama guru ko turianyo. Mau tahu-tahu aja guru. Kalau kini anak-anak kini nyo mau tanya nyo surang. Kadang duduk nampak kalau galak surang ada anak jo. Apa itu? Iya, apa tu nyo tahu jawab mangga nyo galak surang. Kiranya celiknya pada dua jo HP-nyo galak. Nah, kalau dulu ndak galak bersama-sama, makan bersama-sama, duduk bersama-sama, mau tahu sama anak-anak dulu jo. Nah, itu yang bedanya anak dulu jo anak kini yang 10 tahun ambo maja dulu di daerah jo di Padang. Berarti dahulu rambut senggo bahu, kini rambutnya lah mulai panjang. Dulu lai sapo menyapu menjadi satu, kini kulah galak sorang-sorang ya, Bu. Ndak itu deh, Bu. Kita tanya pulau pituah bakeh mama untung-untung senan sampai menjadi lepang dan anggek menjadi dingin. Apo pulau kalah penyebabnya? Apakah budaya Minang yang tidak tak pakai lai? Apakah ikut pengaruh secara teknologi atau de awak lah menyebut ebat surang diri? Ha, kabakeh mama kita tanyakan. Nak sanang dati sajuk di dalam segi gerosa mungkin kita dengar pituah dari Makati. Yolah Jo, kalau dia mak rundiangan ajo nan ke tengah tentu bajawek capek. Dia teh hendak lainnya tiba kayuang tak kena sambut tiba kata tadiri jawab. Tapi sementang pembak itu bapak kaijo pitua nantuo sesua kato pamisa kaji badalie ado dalienya nan menunjuan mit. Akalo bicara awak kaingkin kece ibu kepala sekolah tadi kalau beliau maja di Sungai Garinggiang SMA filial Sungai Limau di Sungai Garinggiang berarti beliau ko mendakik-dakik sendiri ke lah ambo adik kandung ambo saya asain dua maja sinan lah namanya Deli Evida suaminya si Kileh tinggal di belakang pasar Sungai Limau jalan pana di ambo sampai kini. Bak anak-anak SMA Sungai Limau sama suami ambo jolong kawin di Sungai Limau. Bak alo ambo cali anak SMA kini lah ambo cubo ke SMA 2, lah ambo cubo ke SMA 10, lah ambo cubo ke SMA 1, ke SMA 7, lah kamai, lah ke SMK, lah sebanyak anak tak jalani dia ambo sorang. Ayo beda antara kota jo kampung. Jo kampung. Terlampau maju anak-anak di kota ko, tapi kababelasan. Kalau menurut ambo, majunya kababelasan bahasa kininya. Terlampau maju, akhirnya di londong air. Kalau itu mendidik anak di surau. Kalau di agam, ada namanya Surau Kamba, salah satu contoh kasus. Di daerah hampir angke agam, itu ada namanya Surau Kamba, ada balai gamba. Nan Surau Kamba tu cek untuk jantan, cek untuk produksi. Di Subang anak ke balai gamba di Beti Puah di negeri Ambo adalah balai gamba lo namanya. Itu adalah Surau Kamba tu cek untuk jantan, cek untuk produksi. Di sinan diajarkan segala macamnya. Artinya apa? Di surau sama selesai suak membuat anak cerdas.
kini rumah sekolah nan adolai, musala nan adolai. Lai bisa wak membuat anak cerah siapa indah. Posawananya yo tantangan barek. Beri maaf bu ya, bu bundo. Amun ndak percaya guru-guru kini jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau dulu yo, kalau kini ndak. Ndak setuju bahwa diberi sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Ngomel kalau ndak dapat sertifikasi. Ngomel kalau ndak dapat gaji 3 balai. Apakah itu yang disebut tanda jasa? Berarti popa ilo lah sikap ibu tentang sang nenek tua. Ngomel bu. Adik ambo saya ngomelnya. Kalau dahulu pahlawan tanpa tanda jasa, sukarela nyomaja tanpa dibayar, tanpa digaji. Kasihan orang kalau dapat pareh, kasihan orang dapat pisang, kasihan orang dapat sayur, batu. Tapi itu di tahun 50-an. Sampai pertengahan tahun 63 sudah turunlah rancak gajinya walaupun 7.000 sebulan. Kalau kini tidak yakin ambo. Adi dalam itu nan gadih jo nan bujang ko sabananyo ado ampe-ampe macamnya. Ado bujang nang gadih-gadih bujang-bujang ko ampe macam, ado bujang langkisau, ado bujang parisau, ado bujang pangusau, ado bujang pusako. Nang gadih-gadih itu ado lo gadih alang-alang, ado gadih bungo cangkeh, gadih pusako tu, ado gadih lawah-lawah, ado gadih bungo kacubuang. Kalau tak pakai itu pahamnya, woi, selamat. Gadih lawah-lawah. Bantu serupa elok mana, bak canda orang patuh laku. Keluar rumahnya pantangan, tapi hati jahat, etiket salah. Nyo tahan jarik di pintu. Kau ada nan sasi ingkok, nyo esok darah sampai kariang. Itu gadih lawah-lawah namanya, bu. Matre kecik orang kini. Asal di balian dan rewik cik nyamuh aja melakuk kawak lah. Tak tentu di nyawak lah gaik bagaimana. Lupa weh. Kalau nan jantan, adalah bujang parisau bu. Tagak ke tapi nyuma manuan, tagak ke tengah nyuma nagun. Ati di tanai-tanai awan, intang dia pengena di atas langit tinggi, cadiak siang bingung, cadiak malam bingung siang. Tengah malam rasa kayo, iko bisuak kari kakoknya, iko bisuak kari karajon, iko bisuak kari awainya. Jagonya pukul dua, mengolek-olek je lah para lah tujuah mata hari, tapi kecil orang kaya awak saya suak. Lah sudah lu orang sama yang duanya baru jago lalu. Bujang parisau, gamang. Asa je orang disabuknya kok gamang. Itu nak bujang kini. Lai bisa awak, kalau ndak bisa berubah pengena kemenakan nambon yang dilakang tu de ibu nan sawanyak ko di muko doa gagal ibu jadi pendidik. Itu ukuran nan ambo baco ketika ambo pulang dari Hawaii University. Guru yang benar itu, pendidik yang benar itu mampu merubah akhlak dan budi pekerti orang yang dididiknya. Salah satu di antaranya itu. Kalau bujang langkisau, kecek gadang timbangan kurang dan diinyo segala iyo dan diurang segala bukan. Hati buat hatinya gadang selalu. Bak kacang dia apa icik. Iyo kusau negari ko. Anyo senang bagak. Sapa sipek nan mudo sedang pancaroba. Ko nyo mencari jati diri. Itu nan kacang balimbiang. Nan awak baco entah pada bilo hari nan lepeh. Nyo ditanam sorang atau tumbuh tanaman. Itu nan kacang balimbiang. Nang gadih bentuk tu lo itu nang banyak kini tiok sawanta ba selfie ba mangkona badan tu. Ka batang ka bungo madok sinang ambo ka masuk tadi ba selfie jo le baru. Nyemangko jo le baru. Ado gadih kini rancak di labuah bu. Rancak di labuah tu sapantun bungo kacubuang. Kutiko tampuak le ba katah wa katu ba daun rimbun ba bungo di ujung rantiang ditanai daunan banyak. Urang gati aja jari manih di salo sanggua balataan bu. Awak dipuji tiok hari badan disanjuang tiok cacah. Bumi bule alam bapalian je kok iradai mengandaki kok kucuik bungo nang kambang. Tampuak nang taguah kok nyolayu. Kok larih di koya angin bu. Jatuh baserak ke alaman. Urang tundo aja sapulidi baguluik masuk palambahan. Badan dak paguno lai le. Rancak sesangatnya bu. Tak tadayu orang saya suak je kulit garaman manih itu doh.
dalam nan perlu isi nan sangat penting. Biarlah buruk asa elok kan itu pitu adik sari. Kami nan bujang-bujang kek di zaman nambo biarlah buruk nak asa elok. Ya, itu kini tu. Kalau itu tu pitu awak siko tu bu. Ya. Kalau buat balai baru, lurus jalan ke Kuranji. Biarlah buru asal guru. Biarlah capu asal guru, tiap bulan terima gaji. Yo tu. Nah itu dong, Mak. Ada lo orang kemang gaji, Wak. Maaf. Kalau buat ke balai baru, lurus jalan ke Kuranji. Biarlah capu asal guru, tiap bulan terima gaji. Ha, sekali tiga bulan, terima sertifikasi, Bu, ya. Jadi sana, jangan makan malu tetap di Duduk Baselong.